wilayah untuk dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dan perlu diketahui pula semua bakal calon yang mendaftar di PAN, di PAN prinsipnya kami bukan soal suka dan tidak suka. Berkas yang sudah lengkap ini untuk diketahui oleh semua bakal calon, untuk Pak Glory pada kesempatan ini perlu saya informasikan masih ada satu tahapan lagi nanti di PAN, bahkan dua secara internal. Yang pertama kami akan melakukan fit and proper test oleh wilayah nanti, jadi perlu disiapkan dari PAN. Setelah berkas ini dinyatakan lengkap oleh DPD, kami teruskan ke wilayah. Dari wilayah akan melakukan fit and proper test. Berikutnya juga secara internal partai akan melakukan survei, dan dasar survei internal itu akan kami rekomendasikan ke wilayah bahwa paket ini urutan surveinya sekian 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 yang kita dapat di PAN. Dan perlu diketahui pula yang tidak berproses di PAN, maksudnya dari tahapan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah, PAN tidak mungkin berproses untuk tingkat yang lebih lanjut pakai jalur apapun. Kami sangat menghargai semua bakal calon yang menghargai kami juga di bawah. Jadi arahan dari pusat kami, dari Dewan Pimpinan Pusat kepada bakal calon bupati maupun wakil bupati yang berproses di PAN, itu yang akan kita proses lebih lanjut. Soal keputusan akhir nanti sangat tergantung kepada survei dan komunikasi kepada masing-masing bakal calon, karena kami di daerah sifatnya hanya administrasi dan hanya merekomendasikan dasar hasil survei. Jadi bukan persoalan suka dan tidak suka, kami hanya meneruskan. Dan survei juga belum tentu menjamin untuk menjadi, bakal jadi dari PAN, tergantung juga kepada komunikasi. Karena survei tinggi belum tentu berpeluang menang, ya toh. Sehingga komunikasi kami sarankan lebih intens ke wilayah dan pusat. Saya kira ini saja dari saya, mungkin ada tambahan atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dari pers, silakan. Ada tambahan dari Pak Loris sendiri, selaku bakal calon yang mendaftar di PAN hari ini, saya persilakan.